بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قوم مسلمين قوم مسلمات جمع رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bab yang ke-18 dari kitab zakat dalam sahih muslim Penjelasan bahawa sedekah mencakup semua bentuk kebaikan Kullu ma'rufin sadaqah Kata Nabi SAW Kita sampai pada hadis yang ke-2255 54 2254 halaman 251 masih seputar e, bab sedekah itu bukan hanya sekedar dengan harta tetapi e, termasuk sedekah hal-hal yang berbentuk kebaikan dan bahkan dalam hadis Abu Dhar yang telah kita pelajari e, sampai melakukan hubungan badan dengan istri yang tujuannya adalah untuk menjaga kemuliaan kehormatan baik istri maupun suami dan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang saleh maka ini adalah sedekah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-2254 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata wa Hasan bin Ali al-Hulwani قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعني بن سلام يعني بن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ انه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها تقول <applause> سنني cukup panjang antara Imam Muslim dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tidak seperti biasa. Yang pertama gurunya Imam Muslim Al Hasan bin Ali. Yang kedua guru dari gurunya Abu Taubah Al Rabi' bin Nafi'. Dan yang ketiga Muawiyah ibnu Salam. Yang keempat Zaid. Yang kelima Abu Salam. Yang keenam Abdullah bin Farrukh dan yang ketujuh Aisyah Ummul Mukminin. Tujuh orang antara Imam Muslim dengan Nabi SAW seperti umumnya sanad-sanad Imam Muslim ini tiga dan empat orang antara beliau dengan Nabi. Seperti bab-bab atau hadis-hadis yang telah kita pelajari perantara antara Imam Muslim dengan Nabi umumnya tiga empat paling banyak lima tetapi ini cukup banyak tujuh orang antara beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah Ummul Mu'minin yang terakhir radhiyallahu taala an ia berkata inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin على ستين وثلاثمائه مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس او شوكه او عظما عن طريق الناس وامر بمعروف او نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة فإنه يمشي يومئذ يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار sampai di situ titik kemudian ujungnya itu hanya tambahan dari perawi yaitu yang bernama Abu Taubah Ar Rabi bin Nafi yang telah kita ketahui tadi qala Abu Taubah wa rubbama qala yumsi hadis ini sangat luar biasa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya manusia Atau setiap manusia dari anak Adam Dicipta uh, Dengan 360 sendi Ala Wa thalati Mafsilin Wa mafsilin 360 uh, sendi yang dimiliki oleh setiap manusia Dan Setiap sendi, -sendi ini uh, Mesti disedekahkan Maka dalam, dalam hadis yang lain Kullu salama sedekah. Uh, setiap sulama yaitu sendi Yang dimiliki oleh manusia itu harus ditunaikan sedekahnya Maka Nabi SAW Menjelaskan di dalam hadis ini Bentuk-bentuk sedekah yang Mungkin sebagai penunaian sedekah setiap sendi tersebut faman kabbara Allah maka siapa orang yang bertakbir kepada Allah wa hamidallah bertahmid mengucapkan alhamdulillah wa hallalallah dan bertahlil yaitu mengucapkan la ilaha illallah wa dan bertasbih kepada Allah yaitu mengucapkan subhanallah Wastaghfirullah dan beristighfar kepada Allah yaitu astaghfirullah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ucapan. Ucapan takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan istighfar. Kemudian wa azala hajaran an tariqin ini perbuatan dan menyingkirkan batu yang menghalangi jalan manusia atau duri atau tulang yang ada di jalan orang atau jalan manusia ini perbuatan yang berhubungan dengan menyingkirkan gangguan di jalan ini juga termasuk sedekah wa amara bima menyuruh berbuat ma'ruf menyuruh berbuat kebaikan ini juga sedekah au naha an mungkarin atau dia melarang dari kemungkaran mencegah dari kemungkaran ini juga bernilai sedekah adadatil kasitina wa 300 sulama sejumlah atau sebanyak 360 sendi tadi tasbihnya takbir tahlil tahmid istighfar kemudian me Menyingkirkan gangguan di jalan Kemudian menyuruh berbuat ma'ruf Menyuruh berbuat ma'ruf ini Terbuka lebar untuk kita Untuk uh, berbuat ma'ruf ber Menyuruh berbuat ma'ruf kepada orang yang kita uh, Yang kita uh, Pimpin seperti istri, anak-anak Atau bawa atasan kepada bawahannya Ini juga terbuka juga Untuk ber menyuruh berbuat ma'ruf menyuruh dia ber, menjaga solatnya, mengingat kematian, memperbanyak sedekah, selalu ingat kepada Allah. Ini semuanya ma'ruf Melarang dari kemungkaran, baik itu yang ia lakukan atau mengingatkan dari kemungkaran. Jangan melakukan ini, melakukan ini dari larangan-larangan agama atau mencegah ketika ada di depan matanya orang yang berbuat mungkar Dengan wewenang atau dengan nasihat Atau dengan meninggalkan Membawa kebencian di dalam hati terhadap perbuatan mungkar tadi Ini juga uh, mencegah dari kemungkaran uh, Ini sejumlah seluruhnya bukan persatunya per Bukan tasbihnya 360 kali tetapi jumlah semua dari kebaikan yang tadi dihitung semuanya ternyata totalnya 360. Sesuai dengan jumlah sendi setiap hari maka atau di suatu hari fa yamsi maka dia melalui hari tersebut wa qad Ia telah menjauhkan dirinya dari neraka dengan menunaikan sedekah untuk setiap sendi yang ia miliki dengan jumlah 360 buah sendinya maka dia menyedek, melakukan sedekah dengan sarana yang tadi dinyatakan disampaikan oleh nabi dengan ucapan lisan perbuatan badan dan hubungan kita dengan orang lain dengan nasihat baik itu menasihati untuk Berbuat kebaikan atau mencegah, mengingatkan agar jangan terjerumus kepada kemungkaran atau mencegah dari kemungkaran yang ia lakukan. Ini semuanya akan uh, membuat orang tersebut, ketika itu dilakukan di suatu hari, maka sampai sore, sebagaimana juga dalam tambahan riwayat Abu Taubah, "Yumsi", maka dia sampai sorenya akan terbebas atau dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Bayangkan. Bagaimana dekatnya orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah ini dirutinkan dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, kemudian melakukan perbuatan baik untuk orang lain dengan menghindarkan mereka, orang banyak dari gangguan, jangankan mengganggu orang lain. Bahkan ini bagaimana langkah-langkah untuk menjadi orang yang baik? menghindarkan orang lain dari dari gangguan dari hal-hal yang menyakitkan mereka ini sudah e, jauh dari sekedar berbuat jahat kepada orang lain berbuat jahat jangankan untuk berbuat jahat e, tertusuk orang lain oleh duri atau oleh batu tajam di jalan-jalan ini dia tidak rela maka dia berupaya untuk menyingkirkannya Bagaimana dia akan menyakiti orang lain sedangkan bukan dari dia, dari siapapun juga dia tidak menginginkan akan ter, terganggunya atau tersakitinya orang lain sehingga dia singkirkan hal-hal yang akan menyakiti mereka di jalan, apalagi kalau apalagi uh, uh, upayanya untuk menjauh, menjauhkan orang lain dari gangguannya sendiri, berarti dia sudah berupaya untuk mempraktekkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslimu man seorang muslim yang benar yang uh, sejati adalah seorang muslim yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan gangguan lisannya Bagaimana dia menjaga diri sedangkan upayanya untuk tidak sakitnya orang lain dengan gangguan di jalan-jalan ini sudah terlalu besar maka bagaimana tidak dia dijauhkan tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dengan upayanya melakukan aktivitas sedekah setiap harinya dengan sarana-sarana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kaum muslimin kaum muslimat tidak akan mungkin ada seorang dari kitab seorang pun dari kita yang uh, mau dekat dengan neraka mau dekat dengan api yang panas di dunia ini apalagi dengan neraka yang berpuluh-puluh kali lipat lebih panas dari semua api di dunia ini dan dia api seluruhnya di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 kali lipat api neraka berarti 70 kali lipat api neraka satu kali dari 70 itulah semua api di dunia ini dikumpulkan itulah puncak panasnya api dunia dan itu hanya masih seperti 70 dari panasnya api neraka waliyadzubillah maka tentu kita semua akan berupaya menghindarkan diri kita menjauhkan diri kita dari api neraka dengan tindakan-tindakan yang dijelaskan oleh agama dan bahkan selalu kita meminta kepada Allah Allahumma inna na'udzubika minan nar ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka dan jauhkan kami pula dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kami ke neraka mui Allah berarti upaya yang disampaikan oleh Nabi ini merupakan pertama nilainya sedekah, kemudian yang kedua, dia menjauhkan kita dari api neraka 360 ketaatan setiap hari dan ini tentu mendorong kita untuk mulai memikirkannya bagaimana kita Uh, tidak ingin jauh dari api neraka dengan cara yang ditawarkan oleh Nabi SAW tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar serasa tidak terlalu sulit untuk kita lazimkan begitu juga ketika kita melihat ada gangguan di jalan begitu juga dengan praktek amar ma'ruf nahi mungkar terbuka kesempatan bagi kita semua sebagai orang yang memimpin keluarga yang berada uh, atau memiliki tanggung jawab kepada orang-orang banyak maka kesempatan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar uh, saya tidak bacakan terjemahan hadis yang ini kita lanjutkan hadis berikutnya 2255 Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis tadi juga tetapi dengan sanad yang baru Beliau mengatakan wahdatana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi. Qala akhbarana Yahya ibn Hassan. Qala haddathani Muawiyah. Qala akhbarani akhi Zaid bi hadzal isnadi mithluhu ghaira annahu qala aw amara bi ma'ruf wa qala fa innahu yumsi yawma idhin. Inilah hadis yang tadi dengan sanad yang baru dan ada sedikit Perbedaan dalam lafaznya yang tadi adalah ee, wa amara, au amara di situ wa yang di sini au yang tadi adalah wa itu saja perbedaannya. Kemudian di sini yumsi, di sana yamsi, ianya berbaris empat ha di yang, yang tadi, yang pertama kemudian pakai shin, bukan sin yang tidak bertitik di sini yamsi eh di sana yamsi sekarang yumsi itu sampai sore hari kalau yang tadi berjalan di hari itu tanpa atau telah dijauhkan dari api neraka itulah perbedaan antara dua lafaz hadis ini dan juga sanatnya sanat yang baru dibawakan oleh imam muslim kita lanjutkan hadis berikutnya 2256 الإمام مسلم رحمه الله تعالى بركاته مسيح حديث سماه وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى ابن كثير قال علي, ابن قال علي يعني ابن المبارك قال حدثنا أن يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان تي 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 بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ Ini juga sanad yang lain didapatkan pula dari jalan ini oleh Imam Muslim hadis yang sama dari Aisyah dan kemudian seperti halnya hadis yang kedua tadi ada sedikit perbedaan di sini kembali kepada lafaz yang pertama yamsi bukan yumsi yamsi yumsi berbeda itu itu saja perbedaan antara dua lafaz hadis tersebut dan setelahnya kita lanjutkan kepada hadis 2257 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala hadatsana Abu Usama an Su'bata an Sa'id ibn Abi Burdah an abihi an jaddihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu qala على كل مسلم صدقه قيل ارايت ان لم يجد قال يعتمل بيديه فينفا نفسه ويتصدق قال قيل ارايت ان لم يستطع قال يعين ذا الحاجه الملهوف قال قيل له ارايت ان لم يستطع قال يامر بالمعروف او الخير قال ارايت ان لم يفعل Qala yumsik fa Ini jauh lebih luas daripada hadis-hadis yang tadi, hadis yang sekarang ini uh, dari Abu Musa al ashari dari sahabat mulia Abu Musa al ashari radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin setiap setiap Muslim uh, mesti menunaikan sedekah kata Nabi di awal hadisnya. Jadi kalau seperti ini saja dapat dapat oleh kita hadis maka kita akan keberatan memang dengan hadis ini. Ala kulli muslimin sadaqah. Atas setiap muslim menunaikan sedekah artinya atas setiap muslim wajib menunaikan sedekah kata Nabi. Kemudian Nabi ditanya, "Qila araita lam yajid?" Ini gambaran yang pertama bahwasanya sedekah itu hanya dengan harta. Maka ditanyakan ditanyakan kepada Nabi bagaimana ya Rasulullah kalau orang seorang Muslim itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta. kalau dia tidak punya harta kata Nabi sedekahnya bagaimana? Ya tamil biyadehi wa Dia menggunakan badannya untuk bersedekah, menggunakan kedua tangannya untuk bisa memberi manfaat kepada dirinya manfaat yang tidak bertentangan tentunya manfaat arti manfaat melakukan perbuatan yang tidak mencelakakannya dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini sedekah sedekah memberikan kebutuhan badan kita sendiri berarti tidur kita setelah capek bekerja ini sedekah karena bermanfaat untuk diri kita berobat ketika kita merasa sakit baik dengan cara apapun cara pengobatan yang disyariatkan paling kurang adalah Merukyah diri sendiri ini juga termasuk sedekah untuk diri kita kemudian qila qala in lam bagaimana kalau orang ini tidak mampu berbuat seperti yang kamu Sampaikan tadi tidak bisa menggunakan tangannya memberi manfaat kepada dia sendiri atau kepada orang lain maka kata Nabi SAW. Malhu. Dia kalau memang tidak bisa, tidak terbuka kesempatan untuk sering membantu orang dengan tenaganya maka ambil kesempatan bila mana ada orang yang benar-benar kesulitan yang memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kebutuhan yang benar-benar mendesak, kesempatan ini harus dipergunakan semaksimal mungkin oleh dia dengan cara apa pun juga agar bisa membantunya. Satu kali pertolongan yang ia berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, maka ini sangat luar biasa besar, manfaat, dan pahalanya, kata Nabi SAW. Kemudian ditanya lagi, illam "Bagaimana kalau orang itu tidak bisa membantu orang?" dalam kasus-kasus yang sangat sempit qala ya'mur bil ma'ruf kata nabi ia menyuruh berbuat ma'ruf atau berbuat kebaikan apa sulitnya mengatakan kepada orang untuk memperhatikan ibadahnya ingat akhirat patuh kepada kedua orang tua arahkan anak-anak kepada pendidikan yang mengarahkan dia atau pendidikan yang membawanya menjadi anak yang soleh ini tidak sulit baginya untuk mengatakan demikian atau menyuruh berbuat ma'ruf secara umum. Qala ara'aita in lam yaf'al? Bagaimana kalau orang ini juga tidak melakukan itu ya Rasulullah? Qala Nabi mengatakan yumsik anish syarri. Hendaklah dia menahan dirinya dari berbuat jahat, maka menahan diri dari berbuat jahat itu sedekah. Ini bayangkan lebih luas daripada apa yang ada dalam hadis-hadis yang sebelumnya memper, menahan lidah agar tidak menyakiti dengan ucapan orang lain menyiap, menyiap, agar kita uh, tidak menyakiti orang lain dengan perkataan kita ini termasuk sedekah sedekah atau menahan diri dari melakukan apapun perbuatan yang mengganggu orang lain ini termasuk sedekah jadi sedekah itu kaum muslimin kaum muslimat sampai kepada perbuatan yang tidak boleh kita kerjakan ketika kita menahan ini termasuk sedekah dalam nilai agama kita seperti yang diungkapkan oleh nabi yumsik fa innaha sadaqah karena itu adalah sedekah ini jadi kata-kata nabi di awal hadis bahwasanya seorang muslim wajib menunaikan sedekah Terbukalah mata kita bahwasanya sedekah itu bukan hanya sekedar maksudnya adalah dengan harta tetapi dengan cara-cara yang ditawarkan oleh Nabi tadi dan saya bacakan terjemahan hadis yang sekarang ini dari uh, kakeknya Abu kakeknya Said bin Abi Burda kakeknya Said bin Abi Burda yaitu Abu Musa al Ashari Abu Musa al Ashari itu di dalam hadisnya tidak disebutkan nama beliau tetapi dari kakeknya Sa'id bin Abi Burdata yaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala Abu Musa meriwayatkan baris yang ketiga dari kakeknya yaitu Abu Musa Al-Ash'ari dari Nabi SAW beliau bersabda wajib atas setiap muslim untuk bersedekah wajib atas setiap muslim untuk bersedekah ini awal hadisnya kemudian ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu jika dia tidak memiliki sesuatu? Beliau menjawab, dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga dapat memberi manfaat untuk dirinya, untuk dirinya dengan pekerjaannya tadi, lalu bersedekah. Lalu dia menggunakan sisanya untuk bersedekah ini, termasuk sedekah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu? Beliau menjawab dia menolong orang yang membutuhkan dan sedang bersedih hati. Ya. Ini uh, masuknya dalam uh, dzal hajatil malhub. Dzal hajatil malhub bukan dua keadaan tetapi dia benar-benar uh, dalam kesempitan. Benar-benar kebutuhannya, kebutuhan pokok, kebutuhan yang benar-benar harus didapatkannya. Ini yang dimaksud dengan... Zalha hajatil malhub. Orang yang benar-benar... Dalam... Uh, permasalahan yang menyedihkannya... Membuat dia... Uh, berharap ada, ada orang yang membantunya... Kemudian... Ada yang bertanya kepada beliau... Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu... Melakukan yang terakhir tadi? Beliau menjawab, dia menyuruh kepada kebaikan. Ini termasuk sedekah. Beliau ditanya... Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu melakukannya? Yaitu yang terakhir. Yaitu ber, e, menyuruh berbuat kebaikan. Beliau menjawab, "Dia menahan diri dari perbuatan buruk, maka sesungguhnya itu adalah sedekah." Menahan diri dari berbuat buruk ini termasuk sedekah. Hadis berikutnya 2258 dan 2259. 2258 dan 2259. 2258 ini hanya sanad. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad. Syu'bah pada riwayat sebelumnya ada. Maka dari Syu'bah itu baru sampai ke Abu Musa sama Sementara dari Syukbah sampai ke Imam Muslim berbeda. Jadi berbeda guru. Imam Muslim di sini gurunya Muhammad ibnu Muthanna sementara yang tadi Abu Bakar ibnu Abi Shaybah. Kemudian hadis yang terakhir 2259 tadi Imam Muslim mengatakan wahdatana Muhammad ibnu Rafi'in. Qala haddathana Abdul Razak ibnu Hammam. Qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مقصود المقصود أديشن قدي كل سلامة من الناس عليه صدقة كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلؤ فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه قال والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميت الاذى عن الطريق صدقه اني حديث ابو هريره حديث الاخير دي bahwasanya sedekah itu bukan hanya dengan harta tetapi semua bentuk kebaikan adalah sedekah. Di sini Nabi SAW mengatakan setiap sendi dari manusia wajib ditunaikan sedekahnya setiap hari yang terbit matahari pada hari tersebut ini dia tunaikan sedekah untuk setiap sendinya. Kemudian Nabi jelaskan bentuk-bentuk sedekah, sedekah yang Ditunaikan setiap hari, tak ini berbuat adil antara dua orang yang memiliki hak atas kita. Ini sedekah, adil kepada anak-anak kita, adil kepada karyawan kita, adil kepada rakyat kita, adil dalam menghukumi orang-orang yang menghukum manusia, menemutuskan hukum di antara manusia adil. Ini bernilai sedekah Kemudian adil Kalau kita memiliki Lebih dari satu orang istri Ini juga termasuk sedekah Kemudian Watu'inur uh, rajula fi dabbatihi Membantu orang uh, Pada kendaraannya Binatang tunggangannya Untuk diangkat Naik dia ke atas tunggangannya menaikan seseorang ke atas binatang tunggangannya atau menaikan seseorang ke atas kendaraannya ini termasuk sedekah. Kemudian mengangkat barang bawaan orang ke atas kendaraannya ini juga termasuk sedekah. Dan bahkan berkata yang baik, mulai dari lafzul la ilaha illallah, lafas la ilaha illallah yang merupakan kalimatut thayyibah atau berkata baik kepada orang, ini termasuk sedekah dan bahkan setiap langkah Setiap langkah dalam perjalanan-perjalananmu menuju salat ini sedekah. Setiap langkah yang kamu langkahkan untuk menuju salat ini bernilai sedekah dan bahkan menyingkirkan gangguan di jalan bernilai sedekah. Jadi mudah kita untuk menunaikan 360 sedekah setiap hari dengan apa-apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita gabungkan hadis-hadis yang telah kita baca mulai dari hadis Uzaifa bahwasanya Nabi SAW bersabda kullu ma'rufin shadaqah. Ini telah mewakili semua kebaikan yang dirincikan oleh Nabi di hadis-hadis setelahnya. Mulai dari menahan diri dari berbuat keburukan dan bahkan apa melangkahkan kaki setiap langkahnya untuk menuju ibadah adalah sedekah dan bahkan menyuruh berbuat baik sedekah, bertasbih sedekah, berkata yang baik sedekah. Jadi itu di, e, merupakan rincian dari sabda Nabi SAW Kullu ma'rufin sedekah Setiap apa yang bernilai baik itu merupakan sedekah Dan ini yang akan membahagiakan kita Dan tidak akan mungkin cemas seorang muslim Lagi ketika ia membaca hadis bahawa setiap Muslim harus bersedekah setiap harinya dan bahkan Nabi saw dalam hadis yang uh, yang ke 2257 ada kulli muslimin sedekah wajib atas setiap Muslim untuk bersedekah jadi bayangan makna sedekah itu bukan saja seperti yang dipahami oleh para sahabat ketika itu dan juga oleh sebagian kita saat ini tetapi sedekah itu adalah pintu yang lebar dan pintu-pintu kebaikan seluruhnya adalah sedekah. Selesai kita dari bab yang ke-18 penjelasan bahwa sedekah mencakup semua bentuk kebaikan dan insyaallah uh, pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab baik kita baca saja bab yang ke-19 karena hanya satu hadis di bawahnya bab penjelasan tentang orang yang berimpa Penjelasan tentang orang yang berinfak dan orang yang tidak mau berinfak, maksudnya perbedaannya atau ancamannya, keutamaan orang yang berinfak dan ancaman bagi orang yang tidak berinfak. Mungkin infak di sini lebih sempit, maknanya daripada sedekah dalam bab yang sebelumnya. Infak dalam bab yang sekarang ini lebih sempit karena dia mungkin lebih ee, masuk kepada berinfak dengan harta bersedekah dengan harta bersedekah dengan harta sementara sedekah dalam bab sebelumnya itu semua kebaikan bernilai sedekah sementara infak itu uh, lebih sempit dari makna sedekah infak adalah menggunakan dengan harta Menggun bersedekah dengan harta itu artinya infak mungkin uh, sekaligus kita jelaskan perbedaan antara infak dengan sedekah uh, sedekah lebih umum Mencakup semua kebaikan Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW Hanya dengan harta Hanya dengan harta Sebagaimana dalam Bab yang ke-19 ini Hadis Satu-satunya di bawah bab ini Hadis nomor berapa tadi 225 2260 2260 Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala ber قالت وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يسبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, wa yaqul Allahumma a'ati mumsiqan talafah saya ingatkan hadis ini selalu kita dengar di jengkel hidayah saya rasa ini mungkin penyampaian dari Ustadz kita Ustadz Yazid uh, dawas ya hadis ini selalu kita dengar dan ini hadisnya dalam Sahih muslim <tuh>, uh, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا hadis ini adalah doa dari Nabi doa kebaikan dan doa keburukan doa kebaikan untuk orang yang berinfak dari setiap hari di sini Rasulullah SAW mengatakan mamin yaumin tidak ada satu hari pun yusbihul ibadu fihi ketika manusia melalui hari-hari itu illa malakan yanzilan kecuali Allah menurunkan dua malaikat yang berdoa dua malaikat yang berdoa uh, tadi saya mengatakan nabi yang berdoa tetapi di sini para malaikat yang berdoa dua malaikat yang tugasnya satu yang satu berdoa untuk kebaikan yang satu lagi berdoa untuk keburukan yang satu mengatakan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak. Berinfak maksudnya mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Khalafa ganti. berikanlah ganti kepada orang yang berinfak hari ini. Langsung diganti oleh Allah. Jadi tidak tidak uh, lama penantian untuk mendapatkan balasannya tetapi langsung diberi ganti melalui doa malaikat ini. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak hari ini ganti dan gantinya tentu tidak akan sama. Yang diberikan oleh Allah lebih baik bahkan lebih dari 700 kali lipat dari ganti yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berinfak setiap harinya. Kemudian doa malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan Artinya, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah dan bersedekah berinfak, maka berikan kepada orang yang seperti ini. Talafa, kerusakan, talafa di sini bisa saja artinya tidak ada kenikmatan dari harta tersebut dan tidak ada keberkahan. Walaupun mungkin dia merasa bersenang-senang dengan harta itu, tetapi tidak ada memberikan pengaruh kepada jiwanya, dan bahkan selalu semakin jauh menyeret dia kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa malaikat yang kedua. Allahumma ati mumsikan lawan dari mumfik. Dan ini berkenaan dengan harta berarti infak lebih sempit daripada sedekah. Maknanya setiap infak sedekah dan bukan setiap sedekah infak. Setiap infak adalah sedekah karena sedekah lebih umum dan bukan setiap sedekah infak. Seperti kita menahan dari berbuat keburukan infak bukan tetapi dia sedekah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dan itulah hadis satu-satunya di bawah bab yang ke-19 penjelasan tentang orang yang berinfak dan orang yang tidak mau berinfak maksudnya ancaman dan janji kebaikan yang didoakan oleh dua malaikat tadi wallahu taala alam wa sallallahu wasallam mubarak wa an'am an ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته